Lanjutan apa yang dikutip oleh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dari perkataan Khutbid Da'wah Al-Irsyad Lughatil Ibad wa Biladil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Di antara sifat-sifat yang wajib dilakukan oleh orang mukmin adalah an yakuna nasihan li ibadillahi ta'ala. Hendaknya dia itu senang menasihati bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu di antara sifat yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Dia senang menasihati hamba-hamba Allah taala, mengingatkan yang lalai, membenarkan yang salah, dan menegur yang terjerumus dalam kemungkaran. Tentunya didasari dengan rasa kasih sayang karena perhatian kepada orang tersebut dan karena peduli kepadanya. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihah, yaitu menasihati. Qulna liman? Maka kami katakan, bagi siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Maka Nabi menjawab, bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi para pemimpin-pemimpin muslimin dan orang-orang awam di kalangan mereka. Artinya saling menasihati itu adalah intisari daripada agama. Tidak ada istilah terserah dia. Tidak ada istilah acuh tak acuh. Tidak ada istilah kalau saya berdosa, saya juga yang masuk neraka, bukan kamu. Kalau dia berdosa, dia juga yang celaka, bukan saya. Itu tidak boleh seperti itu. Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tadaa'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma bis-sahari wal humma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin itu di dalam mengasihi dan saling menyayangi sama seperti satu batang tubuh. Apabila mengeluh satu di antara anggota tubuh tersebut, maka semua jasad juga ikut mengeluh dengan merasa demam dan tidak bisa tidur. Itulah perumpamaan orang mukmin. Jika kita sedang sakit gigi, sakit itu letaknya di gigi, tetapi yang merasakan sakitnya adalah seluruh jasad. Mulut mengeluh, aduh sakit, mata tidak bisa tidur, badan panas dingin. Padahal penyakitnya cuma di gigi, tapi semua ikut merasakan sakitnya. Maka begitu pula umat mukminin, mukminat semestinya saling peduli dalam kebenaran, saling peduli dalam kebaikan dan kesabaran. Dan dengan demikian kita akan dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada insan yang merugi. Seperti yang sering kita baca di dalam suratul Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr," demi masa, kata Allah, "Innal insana lafi khusr," sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan saling berwasiat, nasihat menasihati bil haqq, dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Mereka inilah yang dikecualikan daripada insan yang merugi. Empat macam. Pertama, beramal soleh. Pertama, beriman dulu. Alhamdulillah, kita semua beriman.
Yang kedua, wa'amilus salihat, beramal soleh. Alhamdulillah, kita semua beramal soleh, terutama pada malam ini. Bersama-sama sholat berjamaah, bersama-sama membaca wirid, zikir dan doa, bersama-sama duduk belajar dan mengajar ilmu agama. Amal soleh. Fatawasaw bilhaq, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Di sini kita duduk bersama mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan dan ditafsirkan, mendengarkan ilmu-ilmu agama disampaikan dan dijelaskan. Berarti ini adalah saling berwasiat dengan kebenaran. Kita di sini tidak ada saling berwasiat untuk cinta kepada dunia, tidak ada saling berwasiat untuk melakukan dosa dan maksiat. Kita sedang tidak berdiskusi untuk melakukan hal-hal yang dilarang, tidak. Kita semua di sini sedang membicarakan akhirat. Kita semua di sini tentang membicarakan tentang sikap dan sifat para mukmin yang semestinya harus dimiliki selama hidup di dunia. Itu adalah kebenaran. Berarti malam ini kita telah berwasiat, sedang berwasiat dalam kebenaran. Wa tawassaw bis-shabr, dan berwasiat dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikecualikan daripada mereka orang-orang yang merugi dari kalangan manusia. Amin. Allahumma amin. Jadi itu harus dimiliki oleh orang mukmin muslim, menasehati saudaranya tatkala saudaranya sedang lalai, sedang salah dan sedang terjerumus dalam kemungkaran. Begitu juga dengan kita ketika terjerumus dalam satu kemungkaran, atau ketika lalai lalu diingatkan oleh saudara kita, diselamatkan olehnya, kita harus menerima dengan lapang dada dan justru kita mengucapkan terima kasih banyak kepadanya. Karena kita ini sama seperti satu batang tubuh. Sayyidil Habib Umar mengatakan, jika ada saudara kamu di ujung barat dan kamu ada di ujung timur, lalu dia mengalami kezaliman dan disakiti, kamu tidak merasa sakit hati seperti yang dia rasa, berarti kamu tidak punya iman, atau iman kamu kecil dan tipis atau sedikit. Walaupun tempatnya ada di ujung barat dan kamu ada di ujung timur, tapi dia orang muslim mukmin, kamu juga mesti harus merasakan pahit yang dirasa olehnya. Kamu juga mesti harus merasakan getir dan sakit yang dirasa olehnya. Begitu semestinya orang mukmin. Begitu pula ketika kita mencintai orang fasik dan orang kafir, kendati pun engkau ada di ujung timur dan dia ada di ujung barat, tapi kamu senang dengan dia, kamu suka dengan dia, mengidolakan dia, kamu ikut serta bersamanya. Na'udzubillah. Dalam hal ini kita tidak membicarakan tentang jarak, tapi kita membicarakan tentang hati. Ada di mana hati kita berpihak? Pikirkan masing-masing. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita.